Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Nah oke bosku, di kesempatan kali ini saya akan update ya untuk situs penghasil cryptocurrency atau mining crypto ya. Nah oke, di sini langsung aja kita menuju ke websitenya. Nah oke bosku, di sini kita sudah berada di halaman depan website yang bernama Robot Wallet ya. Nah ini merupakan situs penghasil cryptocurrency koin USDT bosku ya. Nah jadi di sini tuh uniknya kita bisa melakukan deposit. Nah setelah itu bisa kita tarik sekaligus bosku ya, tidak harus sampai kontrak kita habis ya. Nah oke, nah di sini saya akan coba update bosku ya. Kemarin itu sudah lakukan review ya untuk situs ini. Nah oke, tapi di sini kita tidak bisa bermain secara gratis ya, harus melakukan yang namanya deposit baru bisa menghasilkan koin USDT ya di aplikasi ini. Nah oke bosku, kemarin saya itu melakukan deposit 11 USDT ya. Nah jadi untuk membeli robotnya kemarin itu 9,5, kemudian untuk membeli sewa robotnya 0,5 ya, jadi totalnya 10 USDT bosku ya. Nah di sini tuh balance saya 2,4 bosku ya, itu nanti ditambah dengan 9,5 ya. Nah oke, kita lihat di view my robot saya ini bosku ya, kita lihat. Nah oke, nah ini bosku ya. Nah ini yang sedang jalan yang ini bosku ya, yang suspend ini ya. Nah ini udah jalan 3 hari, saya udah mendapatkan profit berarti berapa nih? 2,4 dikurang 1 USDT bosku ya, berarti 1,4 ya. Nah saya akan coba lakukan penarikan dengan profit 1,4, udah cukup bosku ya, kita coba dulu. Jadi saya nggak perlu nunggu sampai kontrak saya habis 7 hari bosku ya. Sebetulnya ini kan kontraknya habisnya 7 hari ya, dalam sehari kita mendapatkan 0,5 USDT ya, dengan membeli paketan robot yang experience robot ini bosku ya. Nah kemarin saya iseng beli lagi tuh bosku ya 0,5, tetapi tidak bisa diaktifin ya, jadi saldo kita harus ada lagi 9,5 baru bisa kita aktifkan sekali dua bosku ya. Nah oke, nah di sini saya akan pencet dulu suspend bosku ya, untuk berhenti ya. Jadi kalau kita klik suspend ini maka dia tidak bekerja lagi ya untuk robotnya. Nah pause ya. Nah coba kita back bosku ya. Nah oke, nah di sini balance-nya udah menjadi 11,9 USDT bosku ya. Nah oke, nah saya akan coba lakukan penarikan ya, apakah membayar atau tidak ya. Jadi di sini itu untuk keuntungan bosku yang ngatur ya. Umpamanya nggak sampai 7 hari, mau bermain sampai 3 hari udah cukup ya dengan profit segitu, bisa bosku hentikan, kemudian bisa bosku langsung withdrawal ya dengan modal dan keuntungannya bosku ya. Nah oke, kita tes bosku ya, lakukan penarikan di menu mana nih untuk withdrawal. Ini withdrawal record ya. Coba kita ke menu sini. Menu home. Kita scroll ke bawah. Kita cari withdrawal Ninus ya. Nih withdrawal. Nah oke, nah kemarin tuh udah saya setting bosku untuk walletnya ya, ke USDT yang voucher pay bosku ya. Nah ini kita masukin ya amountnya. Minimum penarikan di sini itu 10 USDT bosku ya. Kita masukin 11,9 bosku ya. 9,33 aja ya. Nah seperti ini. Nah di sini tuh untuk apanya, fee-nya 5% bosku ya, nanti dipotong ya, jadi masuk ke wallet saya itu enggak 11,9 bosku ya. Nah oke, nah ini USDT TRC20, kita klik confirm withdrawal bosku ya, kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nah oke, di sini disuruhnya untuk password bosku ya, sebentar. Nah oke, di sini sudah saya isi semua bosku ya, kita klik wallet confirm ya. Oh passwordnya salah nulis ya, sebentar. Nah oke, di sini udah sukses bosku ya. Nah jadi kemarin tuh saya lupa bosku ya, untuk penarikannya itu beda bosku ya. Nah oke, kita coba ya confirm. Oke kita masukin lagi bosku ya. Jadi kita atur dulu bosku ya, tadi ya untuk password transaksi kita ya, itu 6 digit bosku ya, 6 digit angka ya. Nah oke, kita klik confirm ya. Oke kita ini apa nih, oh password yang kita bikin tadi bosku ya, sebentar. Nah oke, kita klik confirm. Nah oke, di sini submit sukses bosku ya. Nah ini ya balance-nya udah berkurang bosku ya. Coba kita back. Oke, coba kita back ke, kita lihat withdrawal record ya. Nah ini bosku ya, ini statusnya masih unconfirm ya.
Nah, coba kita lihat bos ya, ke apa namanya, wallet VocetPay ya. Nah, ini udah sukses bos ya, coba kita lihat. Nah, oke, di sini kita sudah berada bos ya di VocetPay. Kita klik yang deposit, kita scroll ke bawah. Nah, oke, di sini masuk bos ya, nih 11,3 ya, jadi 0, sekian ya untuk fee-nya bos ya. Ini masuk bos ya, 15 konfirmasi, baru 6 ya. Nanti kalau udah 15 baru masuk ke balance kita bos ya, di balance kita yang di overview sini ya. Nah, nanti maka otomatis teacher tersi 20 saya yang USDT akan nambah bos ya. Nah, oke, nah jadi terbukti membayar bos ya untuk situs robot wallet bos ya, gokil ya. Jadi kita bisa, nah ini udah masuk bos ya, jadi 16,3 total bos ya untuk saldo USDT saya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, oke bosku, jadi seperti itu ya update-annya untuk robot wallet itu bos ya, untuk penarikannya terbukti membayar ya. Kemarin saya itu review untuk cara kerjanya bos ya. Nah, jadi di sini bagi bosku yang berminat buat menggarap silakan ya, tapi di sini kita tidak bisa bermain secara gratis, harus melakukan yang namanya deposit dulu bos ya. Nah, kita ke menu home. Nah, jadi di sini bosku harus tahu dulu ya untuk paketan robotnya di sini bos ya. Yang robot ini tidak bisa dibeli ya, jadi yang bisa yang experience robot 1, 2, 3 dan sampai 5 bos ya. Nah, contohnya bosku klik yang experience. Nah, di sini itu price-nya 0,5, periodenya 7 hari dan startupnya ini deposit kita bosku 9,5 ya. Kita klik kontrak. Nah, di sini bosku harus hitungnya seperti ini ya, 9,5 ditambah 0,5 ya. Jadi bosku harus deposit itu 10 USDT baru bisa membeli paketan yang robot experience ini bos, nanti tinggal diklik pay ini ya. Nah, kalau bosku udah mengirimkan saldo 10 USDT ya, kemarin saya isi 11 bosku, saya lebihin takut kurang ya. Nah, oke, okay. Nah ini estimasi pendapatan per hari 0,5 USDT dikali 7 bosku. Nah, itu pendapatannya kalau bosku mau mendapatkan sampai 7 hari ya. Tapi kalau cuman bermain 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa langsung bosku withdrawal ya. Sama seperti saya tadi, baru bermain 3 hari udah saya withdrawal bosku dengan profitnya walaupun dikit ya. Nah, di sini juga ada untuk keterangannya, nanti bisa bosku baca ya untuk masing-masing robot. Jadi bosku harus tahu dulu mau deposit yang mana ya. Kalau mau robot 1 berarti 30 USDT ditambah 2 USDT 32 USDT bosku ya untuk deposit kita ya. Kalau yang robot 2 100 USDT ditambah 5 USDT jadi 105, dan kontraknya di sini per hari bosku mendapatkan 1,5 selama 30 hari bosku ya. Nah, oke, nah ini sama 30 hari juga ya. Jadi yang jarak pendek cuman yang robot ini bosku ya, expert robot ya 7 hari ya. Nah, oke, nanti ada robot 3, 4, 5. Nah, kalau bosku udah tahu nanti baru bosku lakukan deposit bosku ya, di scroll ke bawah di menu recheck sini ya. Nah, nanti bisa bosku lihat ya untuk video reviewnya tentang situs robot walletnya bosku ya. Nanti tinggal masukin, contohnya mau deposit 10, 32, 105. Nah, ini udah ada paket-paketannya bosku ya, sesuai paketannya. Tapi kalau bosku mau dilebihin juga bisa ya, sama seperti saya kemarin. Contohnya 11, tinggal diklikin 11 seperti ini ya. Nah, kemudian nanti tinggal diklik confirm recheck dan ikutin langkah-langkahnya bosku ya untuk instruksi pengirimannya. Nanti kalau udah berhasil, saldo bosku udah masuk ya yang bosku depositin, baru bosku pilih robot yang mau dibeli. Kalau bosku udah beli, bosku pergi ke gambar orang. Nah, kemudian bosku pilih yang view my robot warehouse ya. Nah, di sini akan ketahuan bos ya robot bosku ya. Kalau udah bosku beli, tinggal bosku klik aktif ya, contohnya seperti ini aktif. Nah, karena di sini balance nggak ada, jadi nggak bisa bosku ya. Nanti kalau udah bekerja seperti tadi, itu tinggal bosku biarin aja ya, nanti otomatis mendapatkan penghasilan bosku ya. Nah, ini ya. Nah, kita mendapatkan juga yang robot 0 ini yang tanpa membeli, tapi cuman 0,3 USDT per hari bosku ya, tidak bisa kita lakukan penarikan ya, karena minimumnya itu 10 USDT ya. Nah, jadi seperti itu bosku ya. Nah, untuk setting wallet nanti di menu sini walletnya ya. Nah, kemudian di set trading di sini bisa bosku atur ya untuk kata sandi penarikannya, my deposit, my team. Nah, kalau bosku mau membagikan link referral untuk menambah pemasukan bisa di menu sini bosku ya, nih gambar orang. Nah, nanti bisa bosku share ya, sharenya itu di menu home, kemudian bosku pilih di share invitation nih bosku ya. Nah, ini ya, ini link rujukan bosku, nanti bisa di share ke media sosial. Kalau udah bergabung bosku akan mendapatkan komisi seperti ini bosku ya, tapi bagi yang upgrade mining ya. Nah, oke, jadi seperti itu bosku ya untuk updatean singkatnya tentang robot wallet ini ya.
bagi yang berminat menggarap silakan digaskan, yang nggak berminat ya udah di skip dulu ya, karena di sini kita harus melakukan deposit bosku ya, tidak bisa gratis ya. Jadi bosku harus dior, harus tahu dulu bosku resikonya kalau bermain investasi bosku ya, tidak selamanya kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah oke, terima kasih bagi yang telah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.